pertama gabah dipikul, dikumpulkan, kemudian untuk sampai ke jalan besar diangkut lagi dengan sepeda motor. Halo, berjumpa dengan Imade Gede Sulastra Channel kembali. Semoga dalam keadaan sehat, harmonis, dan berbahagia selalu. Video ini hanya merupakan kekaguman atau melihat dari keterampilan si pembawa gabah saja. Semoga ini hanya memberi inspirasi bahwa dengan berkurangnya berkurangnya atau keterbatasan dari tenaga pemanen di persawahan dan kota dan pasar, maka dilakukan pembawaan atau pengangkutan seperti dalam video kita kali ini. Demikian video kita kali ini. Ini video pembuka dan juga kali ini saya buka dan juga saya tutup dari video kita kali ini. Demikian, semoga memberi inspirasi atau hiburan tentunya. Yang terima kasih.